Jumpa lagi di channel YouTube Gogo Mobilindo, pusatnya jual beli mobil bekas di Yogyakarta. Kemarin ada yang minta sepilkan mobil 3 baris. Dan sekarang saya akan menampilkan beberapa mobil 3 baris. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jika kalian berminat dengan unit kami, bisa langsung datang ke Jalan Kaliurang, kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta. Atau bisa langsung hubungi marketing kami di nomor yang ada di deskripsi video ini. Dan untuk pembelian unit di showroom Gogo Mobilindo bisa cash, kredit, dan tukar tambah ya seluruh Indonesia. Jadi silahkan kalian pantengin terus video sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari saya. Oke, langsung aja di depan saya ini ya ada dua mobil, yang satu itu ada audisi yang warna hitam, tetapi saya akan mereview yang ini ya. Ini adalah Avanza Veloz, tahunnya 2012, plat B pajak bulan 12, masih panjang sekali. Dan unit ini bisa di DP dengan 5 juta aja, dengan ansuran 4 jutaan. Kilometer sudah berjalan sekitar 91 ribuan. Dan khusus untuk mobil ini, kalian bisa tambah 3 juta. Nanti terima atas nama kalian. Oke? Untuk unit ini sudah siap pakai. Ini Veloz yang 1500cc transmisi automatic ya. Masih orisinil luar dalam. Mantap sekali. Bisa kalian cek langsung ke showroom Gogo Mobilindo. Langsung di belakangnya kita punya Honda Freed. Nih, ini Freed yang SD 2010. DP-nya cukup 7 juta dengan angsuran 3,5 juta saja. Plat lokal, guys. Plat lokal. Warna silver. Plat lokal, plat AB, pajak bulan 2, masih hidup dan ini sudah lulus auto spektor. Dan mobil ini sliding door-nya tuh masih manual, belum automatic ya. Jadi masih pakai tenaga dalam. Karena ini tipe SD, jadi masih manual. Mantap bukan? Langsung di belakangnya ini mana? Kita punya yang gak murah nih. Kita punya Livina, Grand Livina. Plat D, pajak bulan 6. Ini adalah Grand Livina yang tipe SV, transmisi automatic, tahunnya 2016. Bisa kalian dapatkan dengan DP 5 juta aja, dengan angsuran 3,4 jutaan, kilometernya masih berjalan sekitar 90 ribuan. Dan kondisi unit sudah siap pakai juga. Luar dalam masih orisinil. Monggo, yang minat. Atau ini kita punya Freed lagi, plat D, pajaknya bulan 9. Masih hidup. Ini Honda Freed 1500cc yang tipe A. Dan DP-nya cukup 9 juta aja dengan ansuran 3 juta 700-an. Kilometernya sudah berjalan 94 ribuan. Monggo. Mau pilih yang tipe A ini atau yang SD yang tadi ya? Sama-sama ready, sama-sama sudah siap pakai. Dan yang membedakan ini kaki-kakinya untuk velg sudah ganti ya, racing. Jadi tinggal pakai unitnya warna silver, yang tadi juga warna silver. Kita lanjut ya ke unit selanjutnya. Untuk kalian yang nih mau melihat Honda Jazz merah ini, bisa klik link di atas ini karena sudah pernah di review sama teman saya ya. Mantap sekali, sudah modifikasi, tinggal pakai. Kita fokus ke yang 3 baris. Lanjut, 3 baris selanjutnya kita punya di belakang ya. Ras ini besok kita spill ya, ini tahun 2021. Lanjut, yang selanjutnya kita punya dari Suzuki. Wah, mantap sekali nih. Plat B, pajak bulan 10, masih hidup panjang ya guys. Ini adalah Suzuki APV yang tipe GX, transmisinya manual, tahunnya 2018.
bisa kalian DP 5 juta aja dengan angsuran 3,7 juta. Kilometernya sudah berjalan 55 ribuan. Kondisi unit masih orisinil, sudah dipoles, siap pakai. Unitnya ada di Jalan Kaliurang, kilometer 8,5, Sleman, Yogyakarta. Di unit selanjutnya kita punya dari Suzuki lagi. Kita punya R3. R3 bensin ya. Emang ada yang diesel? Ada, kita punya yang diesel R3. Ini yang bensin tahunnya 2016. Transmisinya manual dan ini yang tipe GL ya, bukan GX. Plat B pajak bulan 2. Masih hidup, kondisi orisinil, hanya bagian dalamnya sudah di cover ya. Mantap sekali, tinggal pakai. Dan ini bisa DP 13 juta dengan angsuran 3,7 jutaan. Kilometernya sudah berjalan sekitar 59.000. Kondisi ya mungkin karena ini paling belakang ya, kalau kehujanan ya kotor, nanti bisa kita poles lagi jika kalian minat. Sudah lulus otospektor, tapi ini tipe GL yang manual. Lanjut, kita punya ini Sigra. Buat kalian yang mencari Sigra nih, kita punya Sigra tahunnya cukup muda, nggak tua-tua banget, nggak muda-muda banget. Warna silver. Dan ini adalah Sigra yang 1000cc ya, tipenya M. Bisa kalian DP murah, dah DP berapa ya? Bisa kalian DP dengan 5 juta aja. Plat B, pajak bulan 7, hidup. Dan ini angsurannya 3.700.000. Dan ini angsurannya 2.800.000 dengan kilometer masih rendah. Dan kilometer masih rendah 21 ribuan. Tahunnya 2017 ya. Sigra 1000cc tipe M manual 2017. Siap dipinang. Monggo, silahkan. Sudah lulus otospektor. Ini bukan X taksi ya. X ojol. Kita masih banyak. Ini 2018. Tapi nanti kita punya Innova yang bukan Reborn, itu murah itu. Di atas 100 juta. Kita lanjut ke unit selanjutnya, ada di sebelah. Oke. Ke unit selanjutnya kita punya ini loh. Tahunnya 2019. All New Livina warna putih. Ini yang 1500cc tipe IL. EL. Plat B pajak bulan 1. Masih panjang sekali ya. Tahunnya 2019 dan ini transmisinya manual. Bisa kalian DP dengan 5 juta aja dengan angsurannya 4,7 jutaan. Kilometernya masih berjalan sekitar 33 ribuan dan unit sudah siap pakai. Jadi untuk tampak luarnya All New Livina seperti ini ya. Sudah beda sekali, ini seperti Expander ya guys. Siap dipinang, warna putih ya. Dan ini kondisi masih orisinil buat eksterior. Untuk interiornya kita cek. Sekilas mirip Expander, tapi ini All New Livina guys. Dan ini sudah dibungkus ya, untuk yang asli masih di dalam. Nih, mantap sekali, 2019. Siap dipinang. Langsung aja ke Gugung Blindo. Sudah lulus otospektor ya, 2019. Kita lanjut ke unit yang berikutnya. Kita punya warna putih juga. Ini yang tadi saya bilang Innova ya, tapi ini bukan yang Reborn ya. Ini juga terbilang cukup murah. Warna putih, plat B, pajaknya bulan 9, masih panjang. Dan ini adalah mobil Innova yang 2000cc atau yang bensin ya, bukan diesel. Tipenya G, transmisinya automatic, tahunnya 2012. Ini cukup dengan DP 8 juta aja, angsurannya 4 juta. 400-an dengan kilometer sudah berjalan 105 ya. Buat usia mobil 10 tahunan cukup standar ya untuk kilometernya.
Dan ini masih orisinil, hanya saja bagian interiornya sudah dibungkus kulit. Interiornya sudah dibungkus kulit ya untuk bagian joknya, dan masih bersih, bagus, siap pakai. 2012 kita hanya ada satu stok, jadi silahkan buat kalian yang berminat. Kijang Innova tahunnya 2012, bensin tipe G 2012, siap dipinang. Monggo. Kita ke unit yang terakhir saya punya, Mobilio. Honda Mobilio tipe E CVT tahunnya 2014 dan plat B pajak bulan 11, hidup, warna silver stone, dan ini bisa kalian DP cukup dengan 5 juta aja, angsurannya 4,1 jutaan, kilometer sudah berjalan sekitar 77 ribuan, dan mobilnya orisinil, siap pakai jalan-jalan luar kota ya guys. Warna silverstone, dan kita intip bagian dalamnya, masih orisinil bagian dashboardnya ya, dan joknya hanya dibungkus kulit, dan masih ada yang asli di dalamnya. Monggo langsung aja dipinang buat kalian yang mencari mobil 3 baris ya. Itu dia beberapa stok dari updatean saya, dan masih banyak stok-stok yang lain. Jika kalian mau tanya-tanya bisa langsung hubungi kontak marketing yang ada di deskripsi video ini ya. Dan jika kalian ingin mengetahui stok yang masih ready, bisa kalian kunjungi Instagram Gogo Mobilindo, tepatnya gogo.mobilindo, bisa kalian cek di highlight ya. Jadi itu stok-stok yang ready. Cukup sekian informasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.